وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخر الحديث هدي محمد صلى الله عليه وسلم wa syaral umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dalalah kullu dalalatin fi nar Para pemirsa dan pendengar Roja TV dan Radio Roja yang dimuliakan Allah SWT, Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah SWT yang senantiasa melimpahkan rahmat dan karunia yang kepada kita. Salam dan salam buat Nabi kita Muhammad SAW. Semoga kita selalu diberikan hidayah dan taufiklah Allah SWT untuk istiqomah di atas sunnah beliau. Para pemirsa dan pendengar rahmat Allah taala pembahasan kita adalah masih seputar menjawab berbagai tuduhan-tuduhan terhadap syahil Islam Ibn Yang mana dalam pembahasan yang lalu kita membahas tentang tuduhan pembahasan berkenaan dengan tauhid asma sifat yaitu mengatakan tuduhan diantaranya adalah uh, syal Islam temiyah uh, menuduh sebagai berpaham atau menyerupakan oleh makhluk disebut dengan madhab tasbih atau tajsim. Nah, pada kesempatan ini kita akan lanjutkan berbagai tuduhan-tuduhan tersebut masih seputar hal-hal tuduhan menyerupakan Allah dengan makhluk ya. Eh di antaranya yang sangat populer di kalangan orang-orang yang mencela dan menghina syalistumiyah adalah Menuduh selesemetrim menyerupakan Allah dengan makhluk, dengan berdasarkan kepada riwayat-riwayat yang palsu dan juga menyandarkan kepada perkataan-perkataan orang-orang yang membuat fitnah terhadap selesemetrimia rahimahullah ta'ala. Ada satu hal yang populer yaitu tentang riwayat Ibnu Batutoh. Yang dituduhkan kepada selesemetrimia adalah satu riwayat yaitu Ibnu Batutoh, dimana... <tuh> Ibnu Bututo dalam perjalanannya menyebutkan bahwa dia bertemu dengan Syekh Islam Temiyah, kemudian bahwa e, ketika Syekh Islam dia melihat Syekh Islam Timinya berkhutbah di hari Jumat, ya, dan kemudian dia membawakan hadis Rasulullah SAW, kanuzuli Ketika beliau menyebutkan hadis bahwa Allah turun ke langit dunia hinayab qasul sulail akhir ketika tersisa yang sepertiga malam yang terakhir lalu beliau berkata ya berdasarkan riwayat yang disebutkan oleh Ibnu Battuta dalam apa namanya rehlanya dia yaitu suatu perjalanan dia itu kisah perjalanan dia ke berbagai daerah di daerah negara, -negara Islam dia mengatakan bahwa Salam mengatakan kita turun dari mimbar ya wa ketika turun mimbarnya innallaha yanzilu bahwa Allah turun ke langit dunia seperti turunnya aku ini jadi seperti turunnya aku dari mimbar ini wa nazala darajatan min daratil mimbar kemudian dia turun dari tangga uh, tangga mimbar atau anak anak tangga mimbar nah itu satu tuduhan yang ini populer ini uh, Riwayat ini dinukil oleh setiap orang-orang yang ingin apa namanya itu mengkanter menolak ya penjelasan penjelasan tentang berbagai penjelasan ayat asma asifat sifat dan berdasarkan ini mereka mengatakan bahwa ini bukti bahwa ibnu taimiyah tersebut menyerupakan oleh makhluk nah sekarang kita akan bahas ya uh, bagaimana apakah benar ibnu tuto bertemu dengan uh, syekh islam taimiyah di manakah Charles ketika Ibnu Battuta masuk ke daerah Damaskus ya? Kalau Damaskus waktu itu. Dan apakah perkataan tersebut sudah ada sebelum datang di Ibnu Battuta? Dan siapa yang membuat berkayasa tuduhan tersebut? Nah, ini kan kita akan lacak ya tentang sejarah uh, tuduhan ini. Ya. Uh, di dalam tulisan sejarah perjalanan mutu Toto ini, ini digambarkan padahal sebenarnya jika kita akan jelaskan nanti apa yang dijelaskan oleh seorang penulis tentang bantahan terhadap tuduhan-tuduhan bohong ini kepada sistem temia uh, ternyata uh, pertama dijawab bahwa sistem tidak pernah berkhutbah di masjid Abbasius ya beliau bukan bagian dari khutib yang ditebutkan dalam tambahkan ilmu Toto sendiri di dalam perjalanan itu menyebutkan nama-nama yang menjadi khotib saat dia datang ke Damaskus. Dan tidak ada nama Charles Yang kedua adalah juga dijelaskan bahwa Charles tidak pernah menyampaikan pelajaran. Pertama tidak khutbah ya, dan juga tidak pernah menyampaikan pelajarannya. Itu dengan memiliki meja yang bertangga. Yang ketiga adalah waktu sampainya Ibn Bututah di Damaskus. Syamsuddin tidak berada di Damaskus. Ya, Syamsuddin tidak berada di Damaskus, Bambelow sedang di dalam menjalani tahanan ya atas tuduhan-tuduhan juga musuh beliau ketika bicara tentang uh, berapa masalah yang yang mana telah kita jelaskan sebelumnya di mana uh, para ahlul ahwa wal bidah memprovokasi uh, penguasa untuk menangkap Syamsuddinnya. Baik. Ini tidak asing ya uh, di mana uh, ulama-ulama ahlu sunnah ya biasanya mereka selalu difitnah dan mengadu domba mereka dengan penguasa atau memprovokasi penguasa untuk menangkap dan menjebloskan mereka dalam tahanan. Tapi tentu tentu yang kita maksud di sini ya penguasa-penguasa yang diprovokasi ini uh, juga kadang-kadang tidak uh, apa namanya. Uh, melakukan cross check terhadap tuduhan-tuduhan tersebut atau sebenarnya yang terjadi juga di masa-masa kita ketakutan hilangnya sebuah so, pengaruh dengan masyarakat dia mengamini tuduhan-tuduhan tersebut sehingga juga terdapat di masa kita sekarang ya dimana sebagian dari da'i-da'i lembaga-lembaga sunnah yang menjelaskan, menjelaskan ajar Rasulullah SAW di fitnah, dituduh dengan berbagai tuduhan-tuduhan ya kemudian uh, di mereka di -PR eksekusi, di dan bahkan di halang-halangi untuk mendirikan lembaga pendidikan, untuk membangun masjid dan sebagainya. Dan ini sebuah tantangan-tantangan yang memang selalu dilakukan oleh ahli bid'ah terhadap dakwah ahli sunnah jamaah. Dan di dalam waktu yang sama mereka akan menyuarakan kita harus bertoleransi. Nah ini anehnya. Bahkan kadang-kadang mereka over di dalam toleransi kepada non muslim, tetapi sama muslim justru mereka saling meng, apa namanya, mengintimidasi dan melakukan kezoliman terhadap sesama saudaranya ya yang hanya alasan-alasannya masih perbedaan-perbedaan di dalam pemahaman yang memang masih di ber, perbedaan yang berdasarkan kepada dalil ya tetapi mereka e, melakukan ketika hujah-hujah mereka telah tidak ada lagi yang bisa mereka kemukakan mereka akan gunakan e, tangan penguasa untuk memukul dakwah sunnah ini. Baik. Kemudian di sini dijelaskan al-firayatul ula. Di antara ini tuduhan-tuduhan yang lain ini disebutkan di sini. Kalau Ini mereka mengatakan menurut Ketika ada berkhutbah mengatakan bahwa Allah turun ke langit seperti turunnya aku dari mimbar ini. Nah itu tuduhan yang dibawakan kepada Syalsam Ini sebenarnya kita katakan tadi ini tuduhan ini populer banget ya. Kemudian wa ada tajiduhu fi ibnu batutah. Jadi tuduhan ini fitnah ini terdapat dalam kisah rihlah perjalanan Ibnu Batuto. Nah, wa ilai kana suma litudrik li tudrik al iftiraa wa sariha wal hikd Karena engkau melihat bagaimana ya kebohongan yang nyata ini dan rasa dengki yang ter terpendam di dalam tuduhan ini. Kata Ibnu Battuta haratuhu ai hadar Ibnu Battuta Ibnu Tamiyah. Jadi dia mengaku bahwa aku hadir di, di dalam kajiannya atau khutbahnya yaumal jum'ah. Jadi pada hari Jumat. Wa huwa ya'idun nas ala mimbaril jami. Dia memberikan pelajaran kepada orang ya, kepada manusia di atas mimbar Masjid Jami ya, Masjid Jami. Wa وَيُ... wa ya dan memberikan pelajaran kepada mereka. Fakana min jumlatikalamihi dan di antara uh, apa namanya ungkapannya jumlah dari ungkapannya adalah angkola dia berkata nah, ini yang disebutkan ibnu Tuto dalam uh, kisah rihlahnya dia ya ada apa namanya sebuah buku yang ditulis ibnu Tuto tentang perjalanan perjalanannya ke berbagai wilayah Islam inallah ya insyallah sama dunia kanuzilihatah nah ini yang tadi dikatakan bahwa mengatakan ibnu Tuto mengatakan bahwa dia Mendengar atau melihat ibnu Taimiyah turun dari mimbar sambil berkata, semuanya Allah turun ke langit dunia seperti turunnya aku dari mimbar ini. Wanadala mimbar. Ya, dia, uh, turun dari anak tangga salah satu tangga mimbar tersebut. Nah, ini kisahnya dari ibnu Muttaqin. Taib. Dan berikut bagaimana jawaban dan penjelasan tentang kebohongan tuduhan tersebut. Nah. Ini kan kita bahas di sini. Ya. Di antara penjelasan Ibn Bututo sendiri, ya, dalam penjelasan tarikh kejadian-kejadian yang dia, dia secara khusus waktu kunjungannya ke Damaskus, ya, dan sini akan kita jelaskan nanti yaitu sisi kunjungannya Ibn Bututo secara sejarah tanggal berapa, tahun berapa, ya, atau bulan berapa, dan juga penjelasan dari Syekh Islam tentang penjelasan hadis nuzul tersebut. Bahkan Syekh Islam memiliki kitab khusus yang membahas tentang hadis nuzul. Di dalam kitab tersebut tidak pernah beliau mengumpamakan turunnya Allah kepada seperti turunnya makhluk. Itu yang jelas dulu. Tapi kita akan jawab dulu satu persatu bagaimana tuduhan ini benar enggak? Ibnu Toto itu mengatakan demikian atau siapa yang membuat tuduhan itu? Kemudian jawaban pertama ini kita sarai bin Tutta an kalau dakhala Damaskus di uh, Damas uh, di Mask ya kalau bahasa di kalau bahasa kita Damaskus ya di mana Ibnu Tutta secara jelas mengatakan bahwa ketika dia masuk ke kota Damaskus kanil jami' al umawi satu asyar imaman yaitu yang menjadi imam di Masjid Jami' al Umawi di Damaskus itu ada 13 orang imam Awalum asy Yang pertama diantara antara mereka adalah dari kalang ulama Syafi'iyah. Wa kana bi zamani dukhulihi Imam Syafi'iyah fi Jadi waktu Ibnu datang ke Damaskus yang menjadi imam, jadi artinya di Damaskus ini ditunjuklah imam dalam sepanjang tahun itu 12 orang eh, ya, 13 orang gitu ya dengan bergantian mereka. Imam gantiannya per bulan atau per hari atau per pekan di sini Uh, tidak dapat kita uh, da tidak ada penjelasannya. Yang penting mereka berganti-gantian. Jadi pas Ibnu Mututo masuk ke kota Damaskus itu yang menjadi pertugas sebagai imam di Masjid Jami al Mawi Damaskus itu adalah dari usara orang dari ulama Syafi'iyah waktu itu. Namanya Jalaluddin Muhammad bin Abdurrahman al Kazwini. Itu yang menjadi imam saat itu. Jadi disebutkan oleh Mututo. Yaitu Nah, wa khotib bil masjid. Itulah yang menjadi khatib saat itu di Masjid Umawi pada masa itu. Maka jelas yang menjadi khatib saat itu, ya kalau tadi menutupkan menyebutkan dia khutbah di atas mimbar. Nah, jelas dalam menjadi khatib waktu itu adalah bukan Ibnu Taimiyah. Itu yang pertama dulu. Balkan Kazwi ini yaitu dari dari salah orang ulama Syafi'iyah yang namanya Jalaluddin Al-Kazwi ini. Ini pernyataan dari Ibnu Battuta sendiri. Yang kedua adalah Nah, itu yang pertama. Yang kedua adalah di yaumal am ya Yang kedua adalah melihat tanggal bulan tahun masuknya Ibnu Battuta ke Damaskus. Nah, di mana saat itu itu bukan berada di Damaskus. Yaitu Ibnu Toto secara nyata jelas menyatakan bahwa dia masuk ke kota Damaskus pada hari Kamis tanggal 9 dari bulan Ramadan. Tanggal 9 dari bulan Ramadan tahun 626 Hijriah. Eh afwan. Tahun 700 ya, yeah, afwan. Tahun 726 Hijriah. Jadi kita tahu selsem temu wafat pada tahun berapa? Itu tahun 728 Hijriah. 728 Hijriah. Dia sedangkan Ibnu Ibn, uh, Ibn Batuta ini masuk ke Damaskus hari Kamis tanggal 9 Ramadhan tahun 726 Hijriah. Nah, wakar ajmal ma'akhiruna lihayat Ibn Semua ulama yang menulis tentang biografi Syalis Ibn Tamiyah. Anna fi tarikh dukhul Ibn Tamiyah. Di tanggal atau tahun atau bulan masuknya Ibnu Battuta uh, Ibnu Battuta ini ke kota Damaskus, Syekh Islam berada di dalam tahanan. Ya, tidak berada di kota Damaskus. Nah, ini menunjukkan kalau dia mengaku tadi melihat Syekh Islam yang mendengar berkutbah. melihatnya turun dari mimbar, ini sudah terbantahkan. Ya, terbantahkan yang pertama tadi yang menjadi khatib bukanlah Ibnu Tamiyah. Yang kedua adalah tanggal masuknya Ibnu Battuta ke Damaskus Ya, bahwa saat itu Islam tidak berada di kota Damaskus, karena semua orang yang menulis tentang biografi para ahli sejarah, ya, tentang kehidupan, ya, ah, Pak Sejarah, dan yang menyebutkan tentang kehidupan Shalistam Temia, itu, mereka sepakat bahwa tanggal itu, yaitu tanggal 9 Ramadan tahun 720, Hijriah tersebut, ya, Shalistam Temia tidak berada di kota Damaskus, ya, bahkan. Ya, saat itu berada dalam tahanan yang terakhir dan bahkan beliau meninggal dalam tahanan. Jadi tidak pernah lagi kembali Damaskus. Damascus sultan bi fi min fi ibnu Jadi beliau itu ditangkap ya, dimasukkan ke dalam tahanan dan ini sebab beliau ditangkap yang sudah pernah kita jelaskan ya itu satu fitnah yang dituduhkan oleh uh, para penentang beliau, pembenci beliau ya. Nah, bahwa di dalam sejarah menyatakan bahwa waktu Syekh Saman itu ditangkap pada tanggal 16 dari bulan Sya'ban. Jadi 16 bulan Sya'ban. Jadi di pertengahan Sya'ban Syekh sudah ditangkap pada tahun itu. Jadi bagaimana ketemu Sedangkan utusan masuk tanggal 6 Ramadan, beliau pada 6 Syaban, yang jelas bulan Syaban lebih dahulu daripada bulan Ramadan kan? 16 Syaban beliau sudah tidak ada lagi di Damaskus itu. Nah, ini wa ma'lum Syaban dan sudah dipastikan bahwa bulan Syaban itu sebelum bulan Ramadhan. Artinya Sayyidullah Tammiyyah, Sayyidullah Tammiyyah, sudah keluar dari kota Damaskus pada bulan Syaban, itu tepatnya tanggal 16 Syaban. Ya. Dan sedangkan Ibnu Bututah baru masuk ke kota Damaskus pada tanggal 6 Ramadan. Jadi dari sisi itu saja sudah nggak ketemu tuh. Pengakuan dia bertemu dan melihat sistem Dan juga Ibnu Hajar ya menjelaskan kini ketika dia Ibnu Hajar Asqalani menulis tentang biografi sistem dalam salah kitab beliau Adul Kamina. Ya, beliau menjelaskan Ibnu Hajar Asqalani rahimallahu penulis kitab fenomenal itu Fathul Bari kamu ay para penentang sel itu kompak alaihi maraton ukhrah ini diceritakan ya pada kali yang lain kata Nuh Hajar kali ini mereka sepakat lagi para penentang pembenci sel itu kamu alaihi maraton ukhrah pi sya'ban sana sita wa istina wa sabu jadi Ibnu Hajar Asqalani menjelaskan bahwa Nuhtamiyah ini musuh-musuh bersekongkol melawannya pada kali yang lain lagi kata Ibnu Hajar Asqalani pada bulan Syaban tahun 726 Hijriah. Nah, bi masal ziyati. Jadi masalahnya adalah masalah tentang ziarah. Ya. Ziarah kubur yang dijelaskan oleh Syekh tidak boleh beristighosah dengan al kubur, bertawasul dengan orang sudah mati, dijelaskanlah hal-hal seperti itu. Nah, para penentang beliau dari masalah ziarah ini dijelaskan oleh Ibnu Hajar Asqalani dalam kitab beliau ya. Adul al Kaminah ya pada jilid pertama halaman 159. Jadi maksud dengan ziarah ini adalah tentang orang yang melakukan perjalanan tujuannya untuk ziarah kubur dengan melakukan perjalanan-perjalanan jauh -perjalanan atau melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak sesuai dengan sunnah dan tuntunan syariat dalam berziarah kubur. Waktu dan beliau ditangkap dalam sebuah tahanan kata ibnu Hajar Asqalani. Walam yazal biha anmat dan ibnu Hajar Asqalani menyebutkan dan beliau tetap sampai dalam tahanan sampai beliau meninggal. Jadi enggak enggak ketemu itu cerita antara Ibn Tuto tadi dengan kondisi yang fakta kehidupan Syaikhul Islam Taimiyah itu sendiri. Karena para ahli sejarah, para ahli penulis geografi Selesnotomia menjelaskan bahwa beliau telah keluar dari kota Damaskus pada bulan Syaban. Sebenarnya di Mahajar Sekolah ini dalam kitab Indur al -Kamina ini menjelaskan bahkan sampai meninggal beliau di dalam tahanan itu pada tahun 728 Hijriah. Nah. Karena bayna dukhul Damaskus syahr. Jadi perbedaan jarak antara masuknya Ibnu Bututah ke Damaskus dengan keluarnya Syail Islam Tuhan dari kota Damaskus ada jarak sebulan ya. Bagaimana bisa dikatakan Ibnu Bututah bertemu dengan Syail Islam? Tuhan? Dan juga bagaimana dia mengatakan bahwa dia mendengar Syail Islam berkhutbah huta Inilah sebuah bentuk ya pembalikan fakta dan sejarah kebohongan. Nah, itu. Jadi maka selalu kita katakan kadang-kadang ahlul batil, ahlul ahwa wal bidah ini bila mereka sudah tidak punya dalil, argumentasi, argumentasi mereka adalah kebohongan. Membuat dusta dan fitnah. Taib. Yang ketiga jawabannya adalah terhadap tuduhan buat ini. Karena sering ini dinukil oleh orang-orang yang membeo juga terhadap uh, pendapat ini ya. Mereka sebarkan juga fitnah-fitnah ini di, di Nusantara ini. Yang ketiga adalah lam yu'raf Ibnu karena kana fi masajid Nah, yang pertama adalah Syekh Islam Tamiyah itu tidak pernah dicatat diketahui bahwa dia itu pernah menjadi khatib di salah satu masjid tertentu. Karena ketahui kalau dulu di masa apa namanya? pemerintahan Abbasiyah karena Syekh Islam hidup di masa hidup di masa pemerintahan Abbasiyah atau Umayyah sebelumnya itu penentuan apa namanya untuk menjadi imam khatib itu dari negara ya, dari pemerintah. Wa ina mal -masyur anhu tapi yang masyhur tentang beliau ini adalah anu kana la kursi ya jilis alaih. Beliau punya kursi sendiri untuk kursi saja beliau duduk di atasnya di Masjid Jami Al Umawi. Di situ beliau ngajar di Masjid Jami Al Umawi. Jadi seperti ustaz-ustaz kita mengajar di masjid ya dia pakai meja dan kursi biasa gitu ya. Wa sur Quran ayyamul Jumat dan beliau uh, menafsirkan menjelaskan ayat-ayat Al-Quran ya pada hari-hari Jumat dan kepada hari-hari yang ramai manusia hadir di situ. Wakon sama mimbar hadap boleh <tuh> saja kalau dikatakan ini mimbar, tolong ini bisa boleh dikatakan mimbar. Belakangnya adalah hudar. Bagaimana pula disebutkan kursi nggak ada punya tangga. Ya kan Kali tadi tadi ini menyebutkan dia turun dari tangga seperti itu. Bagaimana pula orang menyuruh sebagai orang turun dari kursi ini nggak ada. Ya. Nah ini dia tidak mungkin mimbar punya tangga atau kursi tersebut punya tangga. Sebenarnya yang disebutkan oleh Ibnu Tutoh. Yang keempat jawabannya adalah disebutkan kata beliau bahwa dalam lihlah yang disebutkan Ibn Tutoh ini tercium adanya rasa hasad. dan juga tahamul mulai ala teman-temannya adanya upaya untuk menjatuhkan nama beliau. Karena di dalam ungkapan tersebut di antara bahasa yang digunakan menyebutkan selamanya adalah wa kana bi damasky min kibar fuqaha al hanabila di mana ada salah seorang dari uh, ulama besar ya fuqaha hanabila taqyid min utaimiyah disebut juga kabir syam yatakallam ya ulama besar syam ia berbicara dalam fi funun dalam berbagai bidang ilmu illa anna fi aqlihi syai'an dituduh selamanya adalah gila. Nah, ini tujuannya bentuk bentuk bagaimana rasa hasad dan benci yang ada dalam pernyataan ini. Tapi ini sebenarnya setelah diteliti juga oleh sebagian para penulis, ya, sebagian pakar bahwa ini sebetulnya bukan ungkapan nutemia, bukan ungkapan dua tuh nanti akan kita jelaskan. Jadi ilahan nabi akli syai'an. Jadi dituduh ada akalnya ada sesuatu yaitu ada kekurangan dalam akalnya atau bermasalah dalam akalnya. Begitulah bahasa kitanya. Maka satu pertanyaan terhadap pernyataan di betul ini kita akan bertanya di mana dia tahu bisa menghukum bahwa inutomia itu ada masalah dalam akalnya sedangkan dia tidak pernah berjumpa dengan inutomia dan tidak pernah berkumpul dan tidak pernah juga mendengar kajiannya. Walau saya ini tidak pernah berbicara atau berdiskusi. Suma ada alladhi fi Kemudian apa yang maksud adanya sesuatu pada akalnya Kan gitu fassar lana ta'an Ya, kenapa dia tidak menjelaskan bentuk celaan ini yang diributkan bahwa uh, apa namanya uh, dalam akal pikirannya ada sesuatu infarabihidu Dunasair ahli ilmi yang dia itu memilih perbedaan dari sebagian ulama yang lainnya apa ini maksud di situ hanya demikian saja tuduhan dari Ibnu Battah dalam tulisannya tersebut. Taib. hanya sebagai bentuk fanatik buta dan juga eh, apa namanya eh, suatu apa namanya kesombongan yang ada pada diri seorang ini dalam menyebarkan fitnah dan tuduhan tersebut yang tadi yang udah berapa itu yang keempat yang sekarang kelima adalah berat prasangka bahwa ibnu Toto tidaklah berbicara tentang ibnu Temia dengan cara hal yang sedemikian kejinya tetapi yang membuat tulisan itulah ya wa inna ma Muhammad Juzai al-Maliki hakikatnya yang membawa menyebarkan fitnah itu atau yang menyampaikan kepada Ibnu Taimiyah ini adalah salah satu dari musuh Syekh Islam Taimiyah yang bernama Muhammad Ibnu Juzai al-Maliki Kenapa? Karena saat itu Ibnu Taimiyah melakukan diskusi dengan para ulama Maliki ya, yang menyebabkan ya mereka merasa terpojokkan akhirnya mereka menyebarkan fitnah tersebut itu salah seorang dari mereka namanya Muhammad Ibnu Juzai Al-Maliki. Dialah yang menulis ya yang setia dan menyampaikan kepada Ibnu Toto dan menulisnya ya. Ini juga hal yang sama ya dalam perkiraan ini disebutkan oleh Ibnu Hajar Asqalani ya. Lalu pertanyaannya kenapa tidak Ibnu Juzai sendiri Al-Maliki ini sendiri yang menulis ibarat menyebabkan ibarat ini kenapa dia nisbahkan kepada Ibnu Battutah ya ketika dia membela para ulama Maliki tersebut Aladzaka nal jaulatun wa mawaqifun sa'batun ma'mun di mana ulama-ulama Maliki ini yang mereka mempunyai berbagai apa namanya jaula itu maksudnya berbagai uh, diskusi yang panjang ya dan juga sikap-sikap yang sangat berat bersama Ibnu Taimiyah. Di antara yang terkenal adalah Ibnu Makhluf wal Akhnai al Malikiyya ini kama sabako. Ini ini sudah sebelumnya sudah pernah sebutkan siapa saja musuh-musuh yang suka memfitnah sesempatnya di masa hidupnya beliau di antara Ibnu Makhluf wal Akhnai dan Akhnai juga beliau punya kitab khusus bantan terhadap Akhnai ini. Yang keduanya adalah dari kalang ulama Malikiyah. Dugaan itu kuat adalah apa yang terdapat di akhir kisah tersebut, malikiyan arda ibnu Jadi dari kisah yang disebutkan dalam mutawwa ini, dia mengisahkan bahwa ada seorang ulama maliki, faqih malik dari ahli fikih di kalangan mazhab maliki membantai ibnu tamiyah dalam hal itu. Wa qala ibnu hajar an syaikhhi annahu rama ibnu juzai' hadza bil kadhib. ibnu hajar menukil dari gurunya bahwa Ibnu Hajar mengatakan menuduh Ibnu Juzai ini adalah seorang pembohong. Nah, ini yang tadi kita sebutkan. Kenapa indikasi ini sudah tuduhan ini sebenarnya sudah ada sebelum datang Ibnu Watuto? Nah, ini buktinya. Jadi sudah fitnah ini sudah datang, sudah ada sebelum datang Ibnu Watuto yang mana dinukilkan oleh At-Tufi Al-Hambali, salah seorang dari murid-muridnya juga yang menyebat menyatakan bagaimana tuduhan-tuduhan ya terhadap Syekh Islam Tamiyah. karuan annahu Ibnu Tamiyah dzakara haditsan nuzul dan mereka mau bahwa Ibnu Tamiyah ketika menyebutkan hadis nuzul hadis tentang turunnya Allah ke langit dunia itu yaitu nuzul dunia. itu tentang turunnya Allah ke langit dunia ini panazala mimbar lalu Ibnu Tamiyah turun dari mimbar ya darajatain yang memiliki dua tangga Fakallah kanuzuli hada. Maka dia mengatakan sampai turunnya aku dari tangga ini, panas sebab panu Lalu dituduh kalau dia menyerupakan Allah makhluk itu sifat tajim tadi. Nah. Di sini terdapat lihat bahwa apa yang dijelaskan oleh Tufi ini lam tuhadat zakirina dan tidak menyebutkan siapa yang Baik, kita uh, lanjutkan. Bahwa dari ungkapan uh, Tufi ini, ya, tidak menyebutkan siapa yang menuduh tersebut. Ya, sedangkan ini at uh, Tufi ini bertemu dengan dan mendengar kajiannya, ya. Wa kalau Tufi ankomin fihim jahala, ya, di mana Tufi ini tidak menyebutkan siapa mereka yang menuduh Syekh Islam Temiyah tersebut dengan tuduhan tersebut ya tentang hadis nuzul tersebut ya. Maka apa yang terdapat dalam ungkapan Tufi ini sama dengan apa persis dengan apa yang terdapat dalam kisah rihlahnya Ibnu Battuta. Ya. Sedangkan Tufi ini telah meninggal sebelum Ibnu Battuta masuk Damaskus. Nah, berarti tuduhan itu sudah jadi sudah beredar sebelum ilmu tuto masuk masukku, sudah ada kenapa? Bisa membuktikan demikian, kita katakan tadi, salah seorang ulama, Tufi, ini sudah menjelaskan adanya orang yang menuduh dulu selebriti itu sebagai menyupakan Allah dengan makhluk, menduh selebriti menyupakan oleh makhluk, gara-gara ungkapannya tersebut, ya, dinisbahkan kepada beliau oleh seseorang membuat fitnah, bahwa beliau mengatakan hal demikian. Nah, jadi tujuan yang sama sebenarnya sudah ada sebelum datang ilmu tuto, ketika dilihat dalam sebuah tulisan ulama lain ya yaitu namanya at-tufi ya nah sedangkan ibnu toto ini masuk ke damaskus tidak bertemu dengan apa namanya At tufi ini ya karena tufi ini telah meninggal sebelum masuknya seorang ulama tufi ini masuknya ibnu tuto ke damaskus ke kota damaskus yaitu sekitar 10 tahun jadi sebenarnya ibnu tuto ini kalaupun dia yang menukil kalau bukan tadi ibnu juzay al maliki yang membuat hal itu tapi dia juga menukil dari orang-orang yang lain sebenarnya. Karena isu embusan tuduhan itu sudah ada sebelum datang Jemuk Tuto. Sebenarnya yang disebutkan oleh At-Tufi. Nah itulah buktinya. terbongkar kebohongan mereka ya. Inna hadal itirab layu akid fil masalah wa Dari penjelasan ini terbuktilah ya dengan bersimpang siurnya hal Berita tersebut ini sebut-sebut jelas sebagai tuduhan yang dusta yang sangat keji. Nah, jadi kalau kita mencoba meneliti, ya, tuduhan-tuduhan itu akan tahu sumbernya dari mana, gitu kan? Nah, dan juga, Tufi ini mengatakan satu kali juga dalam tempat lain, dalam kitabnya, bahwa mereka menuduh menangkap dari Ibn yang itu dalam kalimat-kalimat dalam masalah akidah makzuba muzawwarah. itu atau Yara maksudnya adalah tuduhan-tuduhan kalimat-kalimat yang penuh dengan dusta dan kebohongan Muzawwarah itu maksudnya yang ditipukan yang dinisbahkan kepadanya. Nah, jadi sini tahulah kita di mana sumber tuduhan itu kepada Ibnu Taimiyah. Kemudian ya, kita lanjutkan ya. hal tuh kalau syarat tuh Ibn Taimiyah, mungkinkah bisa dijawab diterima tuduhan-tuduhan mereka terhadap Ibn Taimiyah dengan bukti-bukti kebatilan yang telah diungkap sebe seperti eh, sebelumnya ya kemudian kita akan coba melihat bagaimana penjelasan selisih tentang terhadap hadis nuzul pernahkah beliau mengatakan hal itu dalam kitabnya. Kalau seandainya itu beliau sampaikan di hadapan orang ramai, ya, kalau hal itu pernah beliau sampaikan ya, kalau beliau mengatakan hal itu, tentu beliau akan juga sebutkan dalam kitab-kitabnya, ya. Kalau seandainya beliau mengatakan perkataan tersebut di hadapan orang ramai dalam kajiannya, tentu dia juga akan menyampaikan hal itu di dalam tulisannya dan penjelasan terhadap hadis nuzul yang beliau menulis kitab khusus tentang syarah hadis nuzul tersebut. Ya, maka oleh sebab itu. Kita lihat kitab namanya kitab syarah hadis nuzul ditulis Sosial temiaten sendiri, justru tidak terdapat satu huruf pun hal yang men 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 menguatkan indikasi tuduhan tersebut. Ya maka kita lihat ya eh, bahkan yang terdapat dalam kitab beliau itu adalah penjelasan penjelas justru sangat bertentang berseberangan dengan tuduhan itu. Nah itu sangat berseberangan dengan tuduhan mereka tersebut. Nah, mari kita lihat bagaimana ungkapan beliau ya tentang hadis nuzul tersebut dalam kitab beliau Syarah Hadis Nuzul. Nah, ini. Jadi kalau tadi tadi secara sejarah, secara tuduhan kita bongkar tidak ketemu ya, ada ketemu sama sekali tuduhan itu. Apa yang dibawa oleh Ibnu Battuta dan apa pula yang dituduhkan oleh Tufi itu semakna dan sama. Sedangkan masa mereka sangat jauh berbeda. Jadi Ibnu Tutor masuk Damaskus sudah 10 tahun wafatnya Tufi. Kemudian juga Ibnu Ketutu masuk ke Damaskus, pastinya dia tidak ketemu dengan Shesnul yang dia menyebutkan mendengar dan melihat Ntemia itu sendiri. Nah ini kan kebohongan. Ternyata kebohongan ini juga didapat oleh Ibnu Ketutu melalui omongan orang lain karena memang tuduhan itu sudah berada, sudah diarahkan ke Shesnul ya 10 tahun sebelumnya yaitu dari Tufi yang menggambarkan tuduhan-tuduhan tersebut. Nah itulah ringkasnya jawaban terhadap... Uh, apa namanya e, cerita yang disebutkan oleh Ibnu Tuto dalam apa namanya biografi perjalanannya dia e, ke Damaskus. Nah, sekarang kalau kita buktikan ya kalau memang akah benar begitu pemikiran atau pandangan atau akidahnya Ibnu Taimiyah tersebut, kita lihat kitab-kitabnya yang menulis itu dan saya spesial beliau juga menulis kitab khusus tentang hadis nuzul tersebut ya justru tidak ada satu huruf pun yang mengatakan yang mengarah ke yang berindikasi ke arah menyerupakan Allah turun ke langit dunia supaya turunnya makhluk. Nah, mari kita dengarkan bagaimana penjelasan beliau. yakni berapa cuplikan ungkapan beliau dari kitab beliau syarah hadis nuzul tersebut. Kata beliau, manfahi min hadal hadis, yaitu kata beliau menjelaskan barang siapa yang paham dari hadis tentang turunnya Allah ke langit dunia itu, tan hadis hadis yang semisalnya... dari hal-hal yang Allah wajib disucikan darinya menyerupakan seperti menyerupakannya dengan sifat makhluk dan menyerup, Allah dengan sifat-sifat yang kurang al-munafi yang menafikan kesempurnaan Allah Subhanahu taala ya yang kesempurnaan yang berhak bagi Allah faqad akhta'a fi jadi kata beliau orang yang memahami dari hadis-hadis sifat secara khusus hadis nuzul ini atau hadis-hadis yang semakna kata beliau yaitu yang mana Allah disucikan dari menyerupai makhluk dari segala yang kurang ya dipahami oleh dia seperti sifat makhluk ya maka bila mimma yijibu, ya maka bila ada orang yang memahami dari sini kata beliau dan semisalnya yang Allah harus disucikan dari hal itu jadi artinya menyerupakan oleh makhluk kan Allah harus disucikan dari hal itu ya katamsilihi sifat bisifat seperti dia menyerupakan sifat Allah itu dengan sifat makhluk kata beliau jadi jelas beliau mengatakan orang yang menyerupakan sifat Allah dengan sifat makhluk maka beliau mengatakan atau menyifatkan Allah dengan hal yang kurang ya yang menafikan kesempurnaan Allah SWT, wa taala faqad akhta'a Jadi beliau jelas menyatakan sungguh orang tersebut telah keliru dalam masalah itu. Kalau dia menyerupakan Allah dalam sifat sifat Allah dengan sifat makhluknya. Nah, itu jelasan beliau. Yang mana mungkin beliau akan mengatakan turunnya Allah di langit bumi seperti turunnya aku dari mimbar kan nggak mungkin. Beliau saya menjelaskan barang siapa yang memaknai hadis-hadis nuzul, hadis-hadis sifat seperti hadis nuzul dan semisalnya kata beliau ya dengan makna yang Allah disucikan dari itu seperti menyerupakan sifat Allah dengan sifat makhluk kata beliau atau yang menafikan kekurangan dari sempurna sifat Allah tersebut maka sungguh dia telah tersalah. Pakon akhtaa fidalik sungguh dia telah keliru sungguh dia telah salah dalam hal itu. Nah, itu kalau kita mencoba melihat penjelasan ilmiah yang atau yang beliau paparkan dalam uh, penjelasan beliau ini cuplikan ungkapan beliau dalam menjelaskan hadis nuzul tersebut. Dan beliau berkata, "Wallahu subhanahu wa ta'ala qad nafa'a an-nafsi mumasalatal makhlukin. Nah, coba jelaskan kalau ada yang si orang mengatakan itu menyuruh pekaluan makhluk, ini ungkapan-ungkapan beliau dengar dengan jelas. Dan Allah Subhanahu wa taala sungguh telah menafikan dari dirinya menyerupai makhluk. Allah telah menafikan maksudnya Allah telah menyatakan ya, bahwa sifatnya tidak sama seperti sifat makhluk. Menafikan telah mengingkari ya keserupaan Allah dengan makhluk. Kelepapikan dari dirinya keserupaan ya, keserupaannya dengan makhluk. Nah, ini bila mengatakan Allah Subhanahu wa taala telah menafikan terhadap dirinya keserupaan makhluk. Nah. Lalu beliau menyebutkan firman Allah walam wa yakul lahu ahad. Tidak ada bagi Allah itu tandingan-tandingan siapapun. Ataupun dalam ayat yang sudah masyhur laisa kami tilhi syai. Tiada sesuatu pun yang mirip dengan Allah atau Allah tidak mirip sesuatu pun. Nah. Wa qala beliau menyebut kata lagi. an anna, anna nuzulahu mitla nuzulu ghairihi. jelas beliau mengatakan maka tidak boleh kita memahami bahwa nuzulnya Allah seperti nuzulnya yang ya nuzul yang selainnya seperti nuzul makhluk nuzul ghairi seperti nuzulnya selain Allah tidak boleh Maka kita tidak boleh memahami kata beliau palaiju anafham maka tidak boleh kita memahami bahwa nuzul Allah seperti nuzulnya ya sama seperti yang lain makhluk ya anna nuzulahu mislu nuzuli ghairihi ya, tidak boleh kita pahami kita beliau bahwa nuzulnya Allah sifat nuzulnya Allah sama seperti sifat nuzul yang lain seperti nuzulnya makhluk tidak boleh walihada kana madhabu salaf wala lalu beliau menyebutkan pandangan ulama para ulama salaf madhab ulama salaf dan para ulama ulama terkemuka itbatu sifat itu madhabnya ulama salaf dan para ulama adalah menetapkan sifat-sifat sifat makhlukin dalam waktu yang sama menafikan keserupaan sifat tersebut dengan sifat makhluk itulah mazhab ulama salaf maka mereka mengatakan isbatun bila tamfil tanzihun bila ta'til ya Allah itu diyakini memiliki sifat tapi sifat-sifatnya Allah tetapkan dalam Al-Qur'an dan Sunnah yang sahihah bukan pula kita membuat-buat sifat lalu kita katakan tidak seperti sifat makhluk bukan karena babus sifat tauqifiyah. Sebenarnya saya disebutkan oleh para ulama, sifat Allah itu tauqifi, tauqif maksudnya adalah hanya sebatas yang Allah tetapkan bagi dirinya dalam Al-Quran atau melalui lisannya Rasulullah SAW. Dan pulang-pulang kita reka-reka dan kita kiaskan sifat Allah itu tidak boleh. Selama ada sifat yang Allah tetapkan dalam Al-Quran dan Sunnah, wajib kita imani dan kita yakini. Tetapi wajib pula kita yakini waktu yang sama tidak mirip atau serupa dengan sifat makhluk. Nah itulah penjelasan ulama salaf kata beliau. Jadi nggak ada sebenarnya kalau ada orang mengatakan utamanya itu menyerupakan makhluk berkali-kali bahkan bisa ratusan kali beliau menegakkan masalah ini dalam banyak kitab beliau, ya bisa ratusan kali beliau menegakkan masalah ini bahwa sifat Allah tidak seperti sifat makhluk. Lalu mana mungkin beliau juga akan mengatakan ya berkali-kali menyatakan hal itu. Lalu beliau ketika berceramah mengatakan turunnya Allah seperti turunnya aku. Tidak mungkin. Ya, kalau seandainya hal itu beliau katakan, tentu beliau akan tahrir, beliau akan jelaskan, tulis hal itu dalam kitab kitab beliau. Justru yang terdapat dalam kitab -kita beliau, justru berkali-kali kita katakan, di ratusan kali bisa dihitung dalam kitab kitab beliau, beliau mengingkari ya orang yang menyerupai Allah dengan makhluk dan bahkan sangat menegaskan dalam penjelasan beliau, ya isbatus sifat, wa sifat. Maka menyalahkan mazhab salaf para ulama adalah menetakan sifat tersebut bagi Allah swt tanpa menyerupakannya dengan sifat makhluk. فَاللَّهُ ta'ala mausufu bi sifatil kamal. Nah, beliau mengatakan Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat yang sempurna. Kalau sudah dikatakan kalimat sifat Allah itu sempurna, itu sebenarnya sudah tidak perlu sudah tidak ragu lagi kita bahwa sifat Allah itu tidak sama dengan sifat makhluk. Kenapa? Karena sifat makhluk tidak sempurna. Sifat makhluk yalhaquhu ad-da'fu wal wan naqsu. Sifat makhluk ini kurang, pendengarannya juga kurang, ya tidak bisa mendengar jarak lebih jauh pandangan juga kurang walaupun sama nama sifatnya bukan berarti sama kefia dan hakikatnya nah ini yang perlu kita ketahui nah kalau sudah dikatakan Allah itu memiliki sifat yang sempurna itu sudah otomatis dipahami bahwa sifat Allah tidak seperti sifat makhluk kenapa karena sifat makhluk itu kurang tidak sempurna yang sempurna itu hanya sifat Allah Subhanahu wa taala. Nah, sebenarnya ini yang Sebenarnya mudah memahami masalah ini sebenarnya. Cuman ketika orang sudah apanya kena dengan subah-subah al-kalam, subah-subahnya orang filsafat, itu menjadi bingung dia, ya. Selalu dihantui oleh bisikan-bisikan setan dalam benak kepikiran kepalanya itu, kalau kita katakan Allah bersifat, nanti Allah seperti makhluk. Nah, itu selalu dibisik-bisikan oleh setan ya selalu digambarkan maka juga setan membisikkan kepada orang tersebut kalau ada orang menyatakan sifat Allah dia telah menyerupakan Allah dan makhluk nah itu selalu dibisikkan ya karena dia terbayang-bayang oleh oleh dia ungkapan ulang keapan ulama mantik ulama takwil ulama muattila terbayang-bayang ungkapan itu dalam pikirannya sehingga sulit dia untuk membuang pikiran itu nah jadi ada dua pikiran dan pikiran mereka yaitu tadi mengatakan kalau kita meyakini Allah memiliki sifat berarti kita menyebabkan Allah dan makhluk dan yang kedua adalah tuduhlah orang-orang yang menyatakan sifat itu bahwa dia telah pokok Allah dan makhluk. Pada tidak ada ulama yang mengatakan sifat Allah seperti sifat makhluk. Ulama meyakini Allah memiliki sifat tapi tidak sama hakikat dan bentuknya kefia dengan sifat makhluk. Selesai sebenarnya. Dan ini juga juga berkali kita kalahkan. Jangankan antara sifat Allah dan sifat makhluk. Sifat sama makhluk saja nggak sama walaupun sama namanya. Ya kan? Nah ini sebenarnya itu yang tidak bisa dipahami oleh ahlul kalam tersebut ketika mereka telah berkecimpung dalam rumus-rumus kaidah-kaidah -rumus, yang dibuat oleh ahlul mantik, ahlul ta'wil, ya, ahlul filsafat, ahlul kalam ini membuat mereka jadi bingung memahami sifat-sifat uh, Allah tersebut. Maka beliau mengatakan Allah Taala masuk misifatil kamal. Allah Subhanahu Wa Taala memiliki sifat yang sempurna. Kalau sudah dikatakan kesempurnaan, ya Allah tidak sama seperti sifat makhluk. Taruh contoh kita katakan sifat istiwa. Allah beristiwa. Kalau makhluk beristiwa beda dengan makhluk beristiwa disebutkan imam beristiwa di atas apa dia? Nah, di atas kursi kah, di atas meja kah, di atas kapal kah, di apakah? Dia butuh kepada tempat yang tempat dia beristiwa. Itu sifat makhluk. Kalau Allah Subhanahu wa taala tentu tidak sama istiwanya dengan sifat makhluk. Kenapa? Karena Allah si istiwa Allah itu sempurna. Kalau sifat istiwanya makhluk butuh kepada tempat dia beristiwa. Kalau Allah tidak butuh kepada aras, kalaupun Allah beristiwa di aras, Justru yang butuh kepada Allah itu aras sendiri. Nah ini yang menjadi pikiran oleh orang-orang Alul kalam itu adalah Kalau kita katakan Allah itu beristiwa Berarti Allah butuh kepada aras Nah ini yang selalu hadir dalam pikiran mereka Padahal yang mereka bayangkan itu adalah Wa, Lawazim sifat makhluk Itu adalah kondisi sifat makhluk Tuntutan dari sifat makhluk ya, Sedangkan sifat Allah Kamal, sempurna Tidak sama dengan sifat makhluk Nah sebenarnya pembahasan-pembahasan ini ya kalau dipahami dengan pemahaman ulama salaf itu tidak ada satupun yang menjadi persoalan yang menjadi hal yang meragukan bagi mereka untuk meyakini sifat Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, banyak ulama-ulama ada orang awam yang ada di masa ulama salaf mereka tenang-tenang saja mendengarkan sifat-sifat Allah dalam Al-Quran karena mereka yakin bahwa sifat Allah tidaklah seperti sifat makhluk. Tapi sekaligus mereka bukan berarti mengingkari sifat-sifat yang Allah tetapkan bagi dirinya dalam Al-Quran ataupun disebutkan oleh Rasulullah SAW dalam sunnahnya yang sahih. Baik. <tuh> maka beliau menegaskan ya. Jadi, Fallahu Kata beliau. Allah subhanahu wa ta'ala maka Allah ta'ala memiliki sifat yang sempurna. Yang disucikan dari menyerupai selainnya. Maha suci Allah dari menyerupai makhluk. Itulah kata-kata singkatnya itu. Nah, di mananya lagi dituduh-tuduh terus bahwa inutemia itu menyerupakan Allah dan makhluk. Ya. Kalau seandainya karena menetapkan sifat itu dituduh sebagai orang musyabihah mujassimah, lah, ya Allah berarti Allah telah dituduh juga oleh mereka, ya, mujassimah dan musyabihah. Karena Allah yang mengatakan sifat itu bagi dirinya. Ya, Demikian pula berarti mereka menuduh Rasulullah SAW Karena Rasulullah SAW mengatakan Allah dengan sifat-sifat tersebut -sifat 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 -sifat. Demikian juga mereka menuduh para sahabat Berarti mujasima dan uh, musyabhiha. nah, Jadi Kata beliau adalah Allah Ta'ala masuhu bi sifatil kamal Munazzahun an yumathilahu gairuhu fi sifatikamalihi Maka Allah SWT memiliki sifat yang sempurna Ya, suci dari menyerupai sel eh, selainnya. Ya yang lainnya. Jadi menyerupai makhluk. Maha suci dan menyerupai makhluk sifatnya yang sempurna itu. kalah dan beliau juga tegaskan lagi, Nah, kalau ada orang bertanya, kata beliau, bagaimana Allah turun ke langit dunia itu? Bagaimana? Ada pertanyaan bagaimananya? Yaitu bi Itu sama pertanyaannya adalah seperti orang bertanya bagaimana Allah mendengar? Wa kaifa Bagaimana Allah melihat? Jadi kalau dia bertanya bagaimana Allah beristiwa sama pertanyaannya bagaimana Allah melihat, bagaimana Allah mendengar, sama pertanyaan itu. Apakah dia bisa menjawab bagaimana Allah mendengar, bagaimana Allah melihat? Ya. Nah. jadi kenapa beliau mengatakan demikian? Beliau ingin berhujjah. al qawlu fi ba'dis fi ba'd fi, fi ba'dil akhir. Mengimani sebagian sifat Allah Subhanahu wa taala sama mengimani bagian yang lainnya karena sebagian ahlul kalam itu ada yang mau mengimani sifat Allah se 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 sebagian sifat Allah dan mengingkari sifat yang yang lainnya seperti ada di antara mereka mengimani sifat ya tujuh sifat al haya wal ilm wa qudrat sama al basar kalam mereka yakin Allah memiliki nah kenapa kalian tetapkan sifat itu bagi Allah bukankah juga makhluk memiliki sifat yang sama kalau kalian tetapkan sifat yang sama Berarti kalian juga menyerupakan Allah dan makhluk. Lalu mereka akan katakan sifat Allah itu tidak sama dengan sifat makhluk. Nah kenapa tidak dikatakan dalam bagian sifat-sifat lain yang kalian ingkari? Ungkapan yang sama bahwa sifat Allah itu tidak sama dengan sifat makhluk. Maka jika ada orang bertanya bagaimana Allah, beristiwa, itu sama dengan bertanya bagaimana Allah itu apa namanya melihat, mendengar, ya berbicara dan seterusnya. Wataku lusa irulaima inna lana am istiwai. Kata beliau menjelaskan para ulama-ulama menjelaskan bahwa kita tidak tahu bagaimana kefia istiwa Allah. Kefia itu maksudnya bagaimana hakikat dari istiwa Allah itu nggak ada yang tahu, ya tidak ada yang tahu. Makanya ulama Imam Malik ketika ditanya tentang istiwa oleh salah seorang yang dalam majlis beliau kaif pastawa au kata beliau. Istiwa itu bukan tidak diketahui artinya. Jadi maklumlah secara bahasa artinya ya secara mujmal ya wal wa atau bagaimananya istiwa Allah itu enggak ada yang tahu kata Imam Malik wal wajib meyakini Allah itu beristiwa wajib kenapa karena Allah nyatakan dalam Al-Qur'an kita wajib menerima pernyataan mengimani sejalah khabar yang Allah sampaikan dalam Al-Qur'an baik tentang dirinya atau tentang makhluknya nah wasu'alu anhu bid'ah bertanya tentang kaifiyah itu merupakan suatu bid'ah karena tidak pernah para sahabat bertanya tentang kevia sifat Allah dia bikin pula para ulama-ulama yang kedua pertanyaan itu akan menyatukan orang ke dalam pemahaman yang keliru atau pemahaman bid'ah imma dia mengingkari imma dia menyerupakan Allah dengan makhluk maka oleh sebab itu tidak boleh dipertanyakan ya bagaimana hakikat bentuk sifat Allah s.w.t taala kata beliau inna la nanam ika malanam zatihi nah kita tidak tahu bagaimana hakikat bentuk istiwanya Allah, sebagaimana kita juga tidak tahu bagaimana hakikat bentuk zat Allah. Di sini, ulama mengambil sebuah kaidah dalam mengimani sifat Allah: al fi sifat kal zat. mengimani sifat-sifat Allah seperti kita mengimani zat Allah. Allah punya zat, iya tidak serupa dengan zat makhluk. Ya, itu kita yakini. Allah punya zat tidak serupa zat Allah itu dengan zat makhluk walaupun namanya sama-sama zat demikian pula kita mengimani sifat-sifat Allah Allah punya sifat tidak seperti sifat makhluk selesai ceritanya gampang tidak ada yang berat sebenarnya kita yakin Allah punya zat iya tapi tidak sama dengan zat makhluk seperti zat yang lain selain zat zat makhluk tidak sama demikian pula Allah punya sifat tidak sama dengan sifat-sifat makhluknya maka beliau mengatakan Para ulama-ulama, kata beliau menjawab, "Innalala, kamu istiwa. Kami tidak tahu tentang bagaimana istiwanya Allah. Sebenarnya, kami tidak tahu bagaimana kaifiyah zat Allah, bagaimana bentuk zat Allah. Karena untuk mengetahui kaifiyah sesuatu itu adalah, atau hakikat sesuatu itu adalah dengan tiga jalan. Sebenarnya, jelas para ulama pertama, kita melihat zatnya langsung, maka kita tahu bagaimana istiwanya, atau bagaimana bentuk sifatnya. Baru bisa." atau dia punya uh, duplikat atau ada contoh yang mirip dengannya, ada contoh yang mirip dengannya, baru kita bisa main menggambarkan. Tapi adakah contoh bagi Allah dan mirip dengan Allah? Kan tidak ada, maka tidak bisa kita gambarkan sifat Allah Subhanahu wa taala itu. Yang ketiga adalah adanya berita wahyu yang dijamin kebenarannya tentang menggambarkan kevia. Sedangkan Allah hanya memberitahu kita tentang sifat, tidak memberitahu kita tidak memberitahu kepada kita tentang kefiah sifat itu. Nah. Baik, kemudian sampai beliau mengatakan ila an beliau mengatakan in tutamyani menjelaskan walaisa nuzuluhu kanuzuli ajsami bani Adam. Nah, beliau tegaskan lagi, tidaklah sama nuzulnya Allah seperti nuzulnya anak Adam tidak sama. Nah, di mananya akan dikatakan beliau akan mungkin mengatakan bahwa turunnya Allah seperti turunnya aku dari mimbar. Beliau mengatakan di sini ya walaisa nuzuluhu kanuzuli ajisami bani ajsami bani adam. Tidaklah sama nuzulnya Allah itu seperti nuzulnya ya tubuh anak Adam. Tak sama. Jangankan antara nuzul Allah dengan nuzul makhluk itu mirip atau serupa. Nuzul atau sifat turun sesama makhluk aja nggak sama, kan? Nggak sama turunnya pesawat dengan turunnya hujan, nggak sama bentuknya kefiahnya. Maksudnya ya, kefiahnya nggak sama, turunnya layang-layang, nggak -layang. sama dengan turunnya pesawat. Turunnya orang terjun payung, tidak sama dengan turunnya orang turun gunung, beda-beda. Ya, semua sifat turun. Nah, sifat makhluk saja, walaupun sama namanya sifat-sifat turun kedua saya dalam berbagai sifat tadi yang kita sebutkan, kan nggak sama bentuk dan kefianya, caranya nggak sama. Maka tidak boleh dikiaskan juga diserupakan antara turunnya Allah dengan turunnya makhluk. Di mana kita akan menyerupakan, ya Allah itu turunnya maha sempurna, tidak seperti turunnya para makhluk. Sesama makhluk aja tidak sama bentuk kefia cara turunnya bagaimana pula akan kita serupakan antara turun Allah dengan turun makhluknya Nah itulah penjelasannya yang beliau tegaskan dalam penjelasan kita. Dalam banyak tempat sebenarnya beliau menegaskan hal masalah ini dalam kita kita beliau ya. Ya, cuman orang-orang yang berkepala batu tetap aja tidak mau menerima penjelasan ini kadang-kadang itu masih aja ke sana sini menuduh Ibnu Taimiyah itu menyerupakan Allah dengan makhluk, menuduh Ibn Ibnu Taimiyah berkata begini dan begitu. Padahal kitab beliau jelas-jelas kenapa tidak dibaca, kenapa tidak dipahami? Nah, inilah bentuk bagaimana orang-orang yang anti dengan dakwah sunnah itu selalu, ya, mereka sudah dijelaskan bukti kebohongan mereka. Yang kebohongan itu tetap aja mereka sebarkan terus, gimana yang berlanjut dan berlanjut terus, ya, ya berapa tokoh Alubid di negeri Nusantara ini. Sebetulnya, mereka kadang-kadang sudah tahu itu, ya, sudah mendengarlah penjelasan, penjelasan, asatis-asatis yang menjelaskan tuduhan-tuduhan yang mereka lemparkan, jadikan sebagai provokasi masyarakat untuk membenci dakwah sunnah itu. Sebetulnya, mereka sudah tahu mendengar tapi tetap aja mereka dengan ya budek kepala batu begitu tidak mau mendengarkan penjelas penjelasan penjelasan yang setelah dijawab tuduhan tuduhan itu nah, masih aja ke sana sini membawa fitnah tersebut nah itu sebenarnya yang ada bukan mereka tidak tahu tapi mereka adalah rasa hasad yang ada dalam diri mereka yang sudah membuat mereka buta hati dan buta mata tentang penjelasan masalah seperti ini Kemudian wanuzuluhu wastiwa ulaisa ina. Wa nah, beliau tegaskan lagi, beliau mengatakan nuzulnya Allah swt dan istiwanya Allah swt tidaklah seperti isti nuzulnya kita, ya juga istiwanya kita enggak sama kata beliau. Ya, tadi sudah kita jelaskan sesama makhluk aja enggak sama, ya walau oh, turunnya atau nuzulnya walaupun apa istilahnya namanya sama tetapi kefia untuk dan caranya berbeda-beda kan. Baik. Ayasehu an akil munshifin, bang ada hadis saraha Bang ada hadis shoraha wal wuduh. Kata beliau, apakah masih ya layak bagi orang yang punya akal? Apakah masih layak bagi orang yang punya akal yang munshif ya, yang jujur ya. Setelah jelasnya Masalah ini dijelaskan oleh beliau secara gamblang gitu ya. li Apakah masih akan percaya? Apakah masih akan mendengarkan ya tuduhan-tuduhan yang dilemparkan secara hasad ya setelah beliau menjelaskan dengan sangat gamblang, terang benderang yang beliau katakan ini, apakah masihkah ada ke orang yang percaya atau masih menyebarkan fitnah-fitnah tersebut? Ya. Wahal keabian dalilan ya muftari. Ini maksud penulis ini apakah ada di sana dalil yang lebih jelas lagi dari apa yang telah dikemukakan untuk membuktikan kebohongan orang-orang yang berdusta ini, ya yang mereka tuduhkan kepada Syekh Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Kemudian Tuduhan-tuduhan lain sebenarnya ya banyak dalam pembahasan-pembahasan tauhid asma sifat ini. Di antaranya adalah menuduh bahwa uh, Syaikhul Islam Tamiya mengatakan dalam pembahasan uh, sifat nuzul bagi Allah itu Allah turun ke langit dunia seperti marajil khadra ya, wa fijralihi na'lan min dhahabin. Hadi firatul ula allati iftaraha Abu Bakar bin Muhammad Al-Husaini. Dia menuduh bahwa Nabi mengumpamakan turunnya Allah dengan turun makhluk memakai dua sendal katanya. Itu tujuan ditujukan pada Nabi Adakah mungkin seorang makhluk yang beriman kepada Allah mengatakan kata itu? Tapi tuduhan itu di pertama yang membuatnya disebut di sini adalah ada tokohnya namanya itu Abu Bakar ibnu Muhammad al Husani, yaitu pengarang kitab Kiyabatul Akhyar dalam fikih Syafi'i. Ya, menuduh Salatamia dalam kitabnya itu Syubah Mansyabbah Dapung Syubah Mansyabbah ya, Demikian juga yang menuduh beliau dengan menisbahkan tuduhan itu kepada beliau itu seorang Muhammad Zaid Al-Qutsari. Ini Al-Qutsari ini Al muasir muasir, kontemporer ya. Al-Qutsari ini adalah so uh, yaitu uh, eh Al-Qutsari juga menuduh hal yang sama ya, afwan. Jadi kalau yang menuduh Syatmiyah dengan hal itu tadi seorang seorang ulama yang bernama eh, seorang tokoh di kalangan ulama Syafi'i namanya Abu Bakar Muhammad Ahusani, yaitu pengurus kitab Kifayatul Akhyar dan Fikih Syafi'i dan juga hal yang sama dituduhkan oleh Al-Kausari terhadap Abdullah bin Ahmad bin Hambal yaitu anaknya Imam Ahmad bin Hambal. Nah, coba lihat bagaimana ta'ammul al-ittirab. Ya, betapa apa namanya? Kita lihat tuduhan-tuduhan itu ya, goncangnya tuduhan tersebut itulah istilahnya. Kemudian Ya, kalau bukan karena ada tuduhan itu semuanya kita tidak perlu menyampaikan hal ini tapi perlu kita jelaskan agar masyarakat tidak tertipu dengan tuduhan-tuduhan -tuduh tersebut ya, agar masyarakat juga tercerahkan dan menyelamatkan mereka untuk tidak jatuh ke dalam fitnah ini sehingga mereka selamat dari pengaruh-pengaruh orang-orang yang memprovokasi masyarakat awam untuk uh, menuduhkan hal-hal yang batil kepada Syal Islam Baik. Jelas dalam ungkapan Syaikh Ustam sebelumnya sudah jelaskan. La nahkumu ala nuzuli minhu bishay. Kita tidak boleh memberikan contoh apapun terhadap nuzul, sifat nuzulnya Allah. Dan beliau sudah tegaskan walaisa nuzuluhu ka nuzuli ajsami bani ajsami bani Adam. Beliau telah menjelaskan bahawa turunnya Allah tidak sama seperti turunnya jasad Bani Adam kata beliau. Dan juga beliau telah mengatakan Wah turunnya Allah dan istiwanya Allah tidak sama seperti turunnya kita dan istiwanya kita, kata beliau. Ya. Kemudian beliau membantah tentang justru beliau mengatakan umpan dapat dan hadis yang dibawakan itu hadis yang tidak sahih. Beliau justru menjelaskan. Ya, menjelaskan tuduhan tadi itu ada satu riwayat beliau mengatakan bahwa itu adalah ya hadis yang daif Kemudian tadi kita sebutkan seorang penulis kitab kebetul akhir ini adalah Abu Bakar Ibnu Muhammad Al-Husani ini dia itu kapan hidup? Dia hidup antara yaitu lebih dari satu tahun setelah meninggalnya 100 tahun setelah meninggalnya Syekh Lalu dari mana dia mendapatkan tuduhan itu kepada Syekh Istamiyyah? Dari siapa dia dengar? Ya karena kalau dia melihat buku-buku Syekh tidak akan ditemukan satupun perkataan tuduhannya dia itu. Tapi dari mana dia dapat? Nah, jelas ini tuduhan ini adalah dia ciplak aja, ya atau dia membuat dari dirinya sendiri karena dia wafat 100 tahun setelah meninggalnya Syaikh Samtamiya. Lalu dia menuduhkan hal itu kepada Syaikh Islam eh, kepada Syais Islam nah. Dan dia tidak menyebutkan perkataan itu dari mana dia dapat. Sementara dia menuduhkan kepada Syaikh Samtamiya. Apakah dia dapat dalam tulisan Neutomia? Ya, ataukah ada dari orang yang bertemu dengan Dari mana dia dapat? Itu semua tidak dapat dijawab, tidak ada buktinya dalam tuduhan tersebut. Ini betapa beraninya orang-orang yang menyebarkan sebuah kedustaan kepada para ulama besar tersebut. Di antara tuduhan juga adalah menuduh Syalus itu mengatakan inna rabbal alamin murakkabun taftaqiru zatuhu iftiqar kulli lil juz'i. Ini perkataan orang Palasifa mengatakan atau orang al mengatakan menuduh Syalus bahwa mengatakannya ya, dituduh oleh mereka mengatakan bahwa rabbal alamin itu adalah tersusun murakkab artinya terdiri dari bagian-bagian tubuh itulah bahasa kasarnya itu mereka murakab jadi mereka menuduh sistemnya mengatakan rabbul alamin itu murakab yaitu tersusun dari anggota badan sebenarnya butuhnya zat ya istiqor kulil juz itu tersusunnya kepada bagian-bagian nah ini tuduhannya mereka tuduhan ini diarahkan yang pertama sekali oleh Ibnu Hajar al-Haytami ya tuduhan ini Ibnu Hajar al-Haytami menuduh hal itu kepada Shalih Islam Taimiyah. Wa sabu hadza taqawul yuwaddihuhu Ibnu Taimiyah bin nafsi fa yaqul. Ibnu Taimiyah menjelaskan tuduhan ini diarahkan kepada beliau, beliau menjelaskan dari sumainam yamfuna ail falasifa. Orang-orang alif falsafah itu menafikan dari Allah terhadap sifat-sifat yang Allah tetapkan bagi dirinya atau sifat yang Rasul sallallahu alaihi wasallam sebutkan uh, apa? tetapkan bagi Allah Subhanahu wa taala. Lizamim an nadali kata shbihan tarkiban. Mereka menganggap menetapkan sifat tersebut adalah menyerupakan Allah makhluk atau mengatakan Allah itu terbagi-bagi kepada bagian tubuh bagian-bagian, ya tersusun dari berbagai bagian. Wa ispuna ahli isbat. Lalu mereka menuduh orang-orang yang menetapkan sifat Allah Subhanahu Wa Taala, ya tahimun al mutbiti nabi anam ya ispuna Allah bi anam murakab. Lalu mereka ya tahimun, ya tahimun itu tuduhan-tuduhan, ya bohong. Orang yang mengimani sifat-sifat Allah bahwa mereka adalah mengatakan Allah itu murakab. Jadi mereka menuduh. Sama dengan tuh orang ahli taktil Menuduh orang orang meyakini Allah memiliki sifat itu tidak seperti sifat. Lalu mereka turun musyabi, mujassim. Dan orang filsafat juga menuduh. Bila kita meyakini Allah memiliki sifat. Berarti Allah itu murakab kata mereka. Tersusun dari bagian-bagian. Ilman sya'adhi firya huwa ihtimadu syekh liman haji fi sifat. Jadi tuduhan ini berasal ketika Syekh Islam menjelaskan tentang berpegang dengan manhaj salaf dalam mengimani sifat-sifat Allah. Karena mereka menetapkan bagi Allah apa yang Allah tetapkan bagi dirinya dan atau apa yang ditetapkan oleh Rasulullah SAW. Hingga ditahrif oleh ta'atil. Tanpa melencengkan dan mengingkari sifat tersebut. Tanpa membicarakan kefiah, tanpa membicarakan bentuk dan hakikat dari sifat tersebut dan juga tidak menyerupakan sifat Allah dengan mahluk. Taib. Walain fu naanhu mawasabi nafsahu kalwaj. Dan mereka juga tidak mengingkari sifat-sifatnya Allah tetapkan bagi diri yang seperti wajah, wal yaden, wal asabi, wal nuzul, wal istiwa dan lain sebagainya. Kemudian selanjutnya membantah ya, hujah-hujah mereka. Ya. Di antara hal yang dijelaskan selanjutnya dalam membantah hujah mereka adalah Allah Subhanahu Wa Taala dan wajibun binafs, wajibun nafsi. Allah itu adalah wajibul wujud, iaitu bahasa mereka. Dan Allah itu memiliki sifat wujud dan walwujub, wujud wajib. wajib dan sifat wujud. bainahu maka tidak sedikit kesamaan antara wujudnya Allah dengan wujud selain Allah, wujud makhluk maksudnya tidak sama. Wala sifatun muqawwamatun takun ajza' Beliau bahkan mengatakan tidak pula Allah itu tersusun dari bagian-bagian, tubuh ya dan tidak pula sifat-sifat yang butuh tersusun dari bagian-bagian untuk wujudnya Allah. Jadi di sini baru mengatakan la murakab. Karena kalimat murakab ini tidak ada dinafikan ataupun ditetapkan dalam Al-Qur'an. na ma tarkib dan juga tidak pula lain demikian seperti yang dikatakan Allah itu apa? dari tarkib, ini tersusun. Alladhi huwa fi makhluq fa huwa fi imtina'an, yaitu yang hal itu tidak dikatakan untuk makhluk maka lebih tidak pantas lagi dikatakan untuk Allah Subhanahu wa taala. Ya, dan ini beliau jelaskan dalam kitab beliau Majmu' Fatawa jilid 5 halaman 336 ya ketika menjelaskan tafsir surah ikhlas juga halaman 115. Jadi itu beliau mengatakan tidak mengatakan Allah tersusun dari bagian-bagian murakab kata orang ini. Tapi orang itu menuduhkan hal itu karena Syaikh sel meyakini Allah memiliki sifat-sifat yang Allah tetapkan dalam Al-Quran tersebut. Taib. Maka Allah Subhanahu Wa Taala sangat jauh dari anggapan mereka, ya, mengatakan bahwa Allah tersebut adalah tersusun. Kemudian beliau menyegaskan, wala raiba anna laisa fihim wala fi sa'iri firaqil ummah mayasbutu hadha tarkib bahkan beliau juga mengatakan sudah tidak dilakukan lagi bahwa orang-orang yang mempercayai Allah itu memiliki sifat tidak terdapat di tengah mereka ataupun dalam kelompok-kelompok Islam yang lainnya yang menetapkan sifat tarkib itu bagi Allah tidak ada itu ya. bahkan beliau menafikan jangankan dari kalangan ulama yang menetapkan sifat jangan dari kelompok-kelompok Islam lainnya saja kata beliau tidak pernah mengatakan Allah itu memiliki sifat tarkib ya. Walakin al-mutafansifa yusamuna nafiy nafiyha mithl hadha tarkib tauhidan. Nah, beliau mengatakan tapi orang-orang filsafat menamakan ketika mereka menafikan sifat tarkib itulah tauhid kata mereka. Yurkhiluna fi dhalika nafsu sifat. Mereka menyembunyikan dalam hal itu untuk cara menafikan sifat Allah Subhanahu wa taala. Baik. Bahkan beliau mengatakan wa man qala dhalika fa kufruhu wa butlanu qawlihi wadihun. Bila ada orang mengatakan Allah itu bertarkib, tersusun dari anggota-anggota badan pemainnya dan sebagainya, tarkib bahasa filsafat ya, itu kan bahasa-bahasa yang digunakan oleh orang-orang filsafat atau ahlul kalam, mereka merubah lafad Al-Quran dengan istilah-istilah mereka, supaya mereka untuk menyembunyikan penyimpangan akidah mereka tersebut. Sehingga orang yang tidak paham maksud mereka menganggap bahwa ungkapan mereka itu bermaksud baik. Tapi mereka maksudnya Allah tarkib itu maksud mereka adalah Allah tidak punya sifat. Itu yang mereka ingkari. Allah tidak bertarkib, tidak tersusun dari sifat-sifat itu maksud mereka. Kalau Allah memiliki sifat, oleh Allah tersusun dari berbagai sifat. Nah, jadi kata mereka jika Allah memiliki sifat, maka mereka katakan tarkib. Nah, itulah kata Syekh Tamia bahwa orang-orang yang mengingkari sifat Allah dari karang ahli filsafat menyebut istilah menetakan sifat Allah itu dengan tarkib. Ya, Ya, mereka menyembunyikan dengan tuduhan itu untuk mengingkari sifat Allah SWT. Bahkan beliau mengatakan orang yang mengatakan Allah tersusun tarkib dalam pahaman yang apa al filsafat tersebut mengatakan oleh Ahlus sunnah itu Menyaki Allah tersusun ya, dari uh, berbagai bagian tubuh. ya jelas kata oleh Pak Kufur wah kekufurannya ada kapan orang tersebut sangat jelas kata beliau. Ya, Wa id qala Qasim ay kuntum nuzul istiwa man izdalik min sifatil ajsam. Jika ada dari orang-orang mengatakan sifat nuzul istiwa dan lainnya itu adalah sifat dari tubuh ya, zat yang bertubuh. Nah, fa ya. la yaqul nuzul istiwa illa bi jism murakkab. Lalu mereka mengatakan bahwa tidak bisa dipahami, ya, tidak masuk akal sifat nuzul istiwa itu kata mereka ini kata al-Busafat -Al kecuali pada sifat yang memiliki tubuh yang tersusun. Wallahu subhanahu wa ta'ala an hadhihi al-wazib, an lil malzum Maka bel orang Persia mengatakan Allah itu maha suci dari si kalazim kalaziman ini maka wajib disucikan dari malzumnya. Jadi itulah orang-orang filsafat -orang menuduh kalau orang menyatakan sifat Allah itu meyakini Allah itu murakab. Karena mereka untuk mengingkari sifat Allah mereka gunakan istilah tarkib. Nah, sama dengan orang al-tasbih juga begitu menuduh orang-orang yang percaya sifat Allah sebagai musabih mereka gunakan istilah tasbih untuk mengingkari sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Jika ada orang mengatakan bila Allah bersifat nuzul, istiwa dan lain sebagainya itulah sifat tarkib, tentu juga bisa dikatakan orang yang mengatakan Allah memiliki sifat mendengar, melihat, basar wasama wal qudrah dan kudrat. juga dari sifat ajsam dan juga sifat tarkib kata beliau. Fa inna la naqil ma yanzil wa yastawi wa wa illa jisman ay ala sabil wal jadal lam naqil ma wa ya'lam wa yaqdir illa jisman. juga kalau seandainya kalian mengatakan orang percaya sifat-sifat Allah tadi nuzul, istiwa, dan sebagainya, katakan itu tarkib juga mestinya dalam orang mengatakan Allah memiliki sifat mendengar, as melihat, al-basar juga melazimkan apa yang mereka tuduhkan itu. Nah ini pantan belok kepada orang-orang sebagian ahlul kalam, terutama orang asyairah, yang menuduh bahwa bila orang mengatakan Allah dimiliki sifat dengan mengatakan untuk bertarkib atau tersusun. Itu barangkali di antara tuduhan, yang penting telah kita jelaskan tadi, bahwa orang-orang ahlul batil itu membalik-balik istilah tersebut untuk menyembunyikan kebatilan mereka. Sehingga menimbulkan polemik dalam menafsirkan istilah. Dari situlah mereka bermain untuk main uh, takwil ayat-ayat sifat. Maka oleh sebab itu selalu ulama Ahlus Sunnah mengembalikan istilah-istilah itu kepada istilah syari i. Dan orang-orang Alu-Ahwa Al-Bidah selalu menggunakan istilah-istilah yang ambigu, yang memiliki penafsiran-penafsiran yang multi. Nah itu tujuan mereka untuk apa? Untuk mereka berkilah dan bersilat lidah. Maka... Untuk selamatnya kita dari pembahasan-pembahasan Ahlul Kalam ini, kita mereka ajak dan mereka faksa untuk menggunakan istilah itu dengan istilah Al-Qur'an dan Sunnah. Demikian wallahu a'lam Insya insyaallah kita akan lanjutkan tuduhan yang lainnya, ya. Sebetulnya masalah yang sama banyak ya, rincian yang dituduhkan kepada beliau, tetapi jawabannya adalah apa yang telah kita katakan dari beliau berkali-kali bahkan bisa kita katakan ratusan kali ya e, menyatakan bahwa dalam mengimani sifat Allah tersebut bukan berarti kita menyerupakan sifat Allah dengan sifat makhluk. Taib demikian juga ada tuduhan juga ya tuduhan mengatakan ini setunya panjang pembahasannya bahwa mengatakan Allah duduk di atas kursi bahkan sisa Quran segala macamnya itu dibantah oleh beliau ya bahwa Allah mendudukkan Nabi Muhammad di atas arah semuanya itu beliau ya, kaji riwayatnya beliau apa namanya berbantah riwayat itu ada riwayat yang palsu ahwiyat yang remah lemah yang tidak bisa dipercaya dan beliau mengatakan bahwa cara-cara begini adalah di mana orang-orang yang ahl batil tadi mengupas hadis-hadis yang lemah itu sebagai hujah mereka untuk menolak hadis-hadis yang sahih sebenarnya dilakukan oleh al-Kausari dan juga Hasan Sakaf ya al-Kausari ini adalah seorang uh, apa namanya tokoh yang hidup di Mesir mereka uh, dia memiliki beberapa tahqiq dari kita kitab ulama kemudian Hasan Sakab adalah seorang Syiah Arabi di asyari, di hidup di Lebanon kalau nggak salah ya uh, orang atau di ya hidup di Lebanon yang ataupun di Syria saya lupa di mana tinggalnya dia juga menuduhkan hal-hal seperti ini kepada Syaikhul Islam Ibn yang semuanya sudah terbantahkan ya dengan ungkapan-ungkapan selestemnya yang terdapat dalam kitab-kitab beliau. Allahu a'lam Untuk pertemuan kali ini kita cukup sampai di sini dulu. Termasuk juga ya yang menurut beliau adalah Abdullah al habsi Ada namanya habsia kelompok di Lebanon. Ini juga getol menyebarkan fitnah-fitnah ini di Lebanon namanya Abdullah al habsi Itu namanya Abdullah Al-Harari Al-Habsyi al mawlad ya. Sekarang beliau tinggal di apa namanya di Lebanon dikenal pengikut-pengikutnya dengan Al Ahbash ya. Dan mereka memiliki suatu ormas namanya Jam'iyah masyariah Nah, ini nah ini kelompok-kelompok yang menyebarkan berbagai tuduhan yang kemudian juga di apa namanya? di di bawah ke Nusantara ini oleh orang-orang yang sepemikiran dengan orang-orang tersebut ya, Al-Qausari dan juga eh, Hasan Saqaf ataupun Abdullah Al-Habsyi ini. Demikian, kita kembalikan pada akhir madu kita dari Studio Cholensi. Ya, itu yang disebut kena Al-Quran maupun Al Sunnah dan diyakini para ulama salaf. Bahwa Allah tidak berada di dalam alam ini, di dalam zatnya, dengan zatnya ya. Allah itu sebenarnya yang dijelaskan oleh Imam Ahmad dalam membantah orang paham orang jahmi Imam Ahmad mengajak mereka e, untuk membantah dengan bentuk logika. Sehingga Muhammad mengatakan begini, dalam diskusinya membantah orang Jahmiyah yang mengatakan Allah itu tidak di mana-mana atau Allah itu di mana-mana. Kan ada dua pesawat yang dalam hal ini ya. Pesawat mengatakan Allah tidak di mana-mana. Kalau tidak di mana-mana berarti Allah itu tidak ada. Kan gitu. Kalau Allah ada di mana-mana berarti Allah itu bercampur bau dengan makhluknya. Nah di Syed Sementara untuk menetapkan bahwa Allah itu maha tinggi dari makhluknya. Dan Allah itu di luar makhluknya. Dan tidak ada satupun makhluk di dalam zat Allah. Dan juga tidak ada zat Allah dalam zat makhluk. Imam Ahmad membuat logika. Jadi kata Imam Ahmad ketika Allah menciptakan alam semesta ini, apakah Allah menciptakan dalam zatnya atau di luar zatnya? Tentu jawabannya di luar zatnya. Nah, kalau Allah menciptakan makhluk ini alam semesta di luar zatnya, apakah Allah ciptakan alam itu lebih tinggi dari zat Allah atau lebih sama dengan ada tempatnya dengan zat Allah atau di bawah zat Allah? Jadi artinya zat Allah maha tinggi dari semua makhluknya. Tentu maka Imam Ahmad mengatakan tidak ada orang akan mengatakan bahwa alam semesta ini lebih tinggi dari Allah Subhanahu wa taala atau sama dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya, secara akal karena Allah itu memiliki sifat yang sempurna kata beliau, yang kamal itu Allah Maha tinggi dari semua makhluknya. Maka itu yang dikatakan alam sabih rabbikal a'la. Ya, pujilah Tuhanmu yang Maha tinggi. Ya. Dan Allah bersifat ulu al aliyul kabir. Al ali artinya apa? Yang Maha tinggi. Yang Maha tinggi zatnya. Ya, Allah Maha tinggi di atas semua makhluknya. Karena itulah orang ketika berdoa meminta ke arah atas. Karena Allah di atas semua makhluknya. Ya, tidak ada orang minta ke arah samping, kiri, kanan, ke bawah. nggak ada. Dan hati fitrah manusia. Makanya suatu perdebatan antara tokoh Al-Kalam dan seorang Al-Hamadani namanya. ya Atau disebut ulama jua ini. Ya, seorang ulama syafi'iyah juga ketika memberikan penjelasan kepada jamaahnya di masjid Haram kan Ka Allah wa alam yakum mau Allah telah ada wahwa alamakan wah dia berada di atas apa yang ada sekarang ini nah, wah makan dia berada di atas apa yang telah berada di atasnya lalu al mahdani memahami ungkap ini adalah mengingkari Allah itu tidak bersifat ulu di atas makhluknya dan tidak istiwa di atas arasnya lalu al mahdani ini mengatakan Wahai syekh bagaimana kami menolak satu keyakinan yang ketika kita berdoa kepada Allah selalu mata hati kita itu, permohonan hati kita itu ke arah atas. Gimana kita itu? Kenapa demikian? Akhirnya dalam riwayat tersebut, Hayyarana Hamadani, Hayyarana Hamadani. Beliau turun dari kursinya mengatakan, Aku telah dibuat bingung oleh Hamadani, aku dibuat bingung. Karena memang fitrah Bani Adam. Bagaimanapun, ya bahkan Inu, Inu Qayyim menyampaikan dalam kitab Istimak Yud Islamiyah, bukan hanya manusia yang meyakini dengan fitrahnya Allah itu Maha Tinggi, bahkan makhluk-makhluk sekali selain manusia pun meyakini Allah itu bersifat Maha Tinggi dan beliau menyebutkan kisah-kisah ya yang terjadi dalam makhluk yang menunjukkan bahwa makhluk itu meyakini Allah itu Maha Tinggi. Ya. Dan ini ajaran semua nabi. Makanya ketika Nabi Musa mengatakan kepada Firaun Fir'aun meminta Haman untuk membangun sebuah bangunan yang tinggi untuk melihat Tuhan Musa. Apakah dia jujur atau tidak? Karena memang Musa mengatakan bahwa Rab yang dia sembah, Rab yang dia ajak Fir'aun untuk beriman dengannya adalah maha tinggi. Maka saat itu adalah Fir'aun gak percaya menyuruh Haman untuk membangun sebuah bangunan yang tinggi agar bisa melihat Tuhan Musa kan. Jadi sebenarnya hakikat akidah yang tidak percaya Allah di atas itu seperti Fir'aun juga meragukan Allah itu memiliki sifat maha tinggi. Wallahu'alam bisawabat. Imam An-Nawawi dalam kitab beliau menjelaskan uh, macam-macam riba dalam, uh, dalam kitab beliau dan kitab salihin, dan juga uh, beberapa kitab yang lain beliau menyebutkan bahwa al-riba itu dikecualikan. Dan juga dalam hadis Nabi Wasallam menjelaskan karena praktek-praktek kita kira menyembongkar kesesatan uh, yang bersifat umum dan itu dia sebarkan ke masyarakat umum dan ditulis dan dia promosikan pemikiran itu maka kita boleh membongkarnya secara umum karena sudah diketahui oleh orang secara umum dan itu bukan bagian riba tapi bagian dari ingkar mungkar nah makanya Allah juga dalam Al-Qur'an menyebut berbagai tokoh-tokoh penjahat akidah seperti Namrud, Firaun ya dan seterusnya Qarun ya untuk sebagai pelajaran jadi maka kita membahas itu adalah bagian dari bentuk menyamakan umat nasihat kepada umat dan itu bagian bahkan bagian dari bentuk riba ya karena hal itu terdapat padanya dan dia menyebarkan kepada orang lain maka kita harus menjawab tuduhan-tuduhan itu secara dari terang benderang kepada umat dan juga sekaligus mengingatkan umat dari bahaya orang tersebut ya dan juga dari tulisan dan karang-karangannya wallahu alam bisawabat. Baik, terima kasih untuk para pemirsa dan pendengar Raja TV dan Radio telah bergabung di pagi hari ini. Semoga apa yang telah kita paparkan dapat kita ambil faedahnya. Jadi mungkin mohon maaf ya penjelasannya agak berat bagi para jemaah yang kadang-kadang belum memahami dasar-dasar akidah halusional jemaah. Tetapi karena fitnah-fitnah ini disebarkan juga di Nusantara ini oleh orang-orang yang anti dengan dakwah sunnah ini, ya mereka, maka kita perlu memperjelas juga masalah ini kepada umat dari mana sisi tuduhan tersebut, ya, bagaimana jawaban dan juga bantahnya, dan bagaimana bukti-bukti bahwa tuduhan itu adalah tuduhan yang tidak uh, apa namanya benar dan murkan fitnah, ya, dan yang menyebabkan terjadinya sebagai alat untuk provokasi dan adu domba di sesama umat. Maka kita wajib menjelaskan hal ini karena banyak juga yang termakan dengan tuduhan dan fitnah-fitnah ini sehingga mereka menyakiti diri mereka sendiri hakikatnya. Dan itu putih, tidak akan berpengaruh tentang kedudukan ilmu di sisi Allah, yang telah memperjuangkan agama ini dan telah menjelaskan berbagai kebenaran kepada umat. Ya, justru mereka yang mencelakai diri mereka sendiri tanpa korset cek, tidak mencari kebenaran, apakah itu benar atau tidaknya. Maka, demi untuk menjaga kehormatan Muslim, seorang ulama, dan juga menyelam akan saudara-saudara kita yang uh, mungkin termakan oleh fitnah-fitnah tersebut, perlu kita menjelaskan masalah ini. Demikian, uh, terima kasih dan mohon uh, maaf atas segala kekurangan. Subhanakallah, mohon maaf atas segala kekurangan, mohon maaf atas segala kekurangan ya, terima kasih atas segala perhatian. Termasuk juga teman-teman yang ada di studio STS Imam Syafi'i Kanbaru dan juga teman-teman di studio Celensi. Semoga memberkati selalu waktu dan umur antum. Berikan kesehatan yang selalu ya, bimbing Allah SWT untuk sekomah di dalam ilmu dan mengamalkannya. Barakallahu fikum, Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.